Okey, baik, untuk mengulas dengan lebih lanjut perkara ini bersama dengan saya menerusi secara dalam talian Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Minda UKM. Tan Sri, pertama sekali, mungkin Tan Sri boleh bagi pemahaman kepada saya dan juga penonton berkenaan dengan hutang dan defisit ini. Kali terakhir bajet surplus kita adalah tahun 1966-67 jika tidak silap saya, dan bantu kami faham penurunan hutang dan juga defisit ini, korelasinya itu, Tan Sri. Terima kasih, Harith. Satu topik yang sangat penting untuk difahami oleh semua rakyat Malaysia di luar sana lah. Ya. Sebenarnya, keuangan kerajaan ini dia hampir sama saja dengan kita secara peribadi. Ya. Tiap-tiap tahun, kerajaan mempunyai hasil. Kalau kita maksudnya pendapatan lah. Daripada hasil ini, kemudiannya kerajaan akan membuat belanjawan. Pertama, menentukan berapa banyak yang diperuntukkan untuk tujuan mengurus tugasan ataupun perkhidmatan awam. Ya. Mengurus perkhidmatan awam ini maksudnya perbelanjaan yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, untuk menyediakan bekalan, untuk membayar gaji pekerja kerajaan perkhidmatan awam, dan juga termasuk juga dalam komponen itu untuk membayar hutang pada tahun itu. Ya. Jadi berarti daripada hasil kemudian ditolak dengan perbelanjaan mengurus, yang bakinya itu dikenali sebagai akaun semasa. Dan kemudian kita tentukan pula berapa banyak perbelanjaan untuk pembangunan. Nak membina jambatan, membina jalan raya, membina sekolah, universiti dan sebagainya. Dan di situ kalau kita lihat, bila kita tolak itu maksudnya keperluan untuk pembangunan itu lazimnya akan memerlukan kita meminjam. Jadi macam kita, perbelanjaan pendapatan bulanan kita, kita ada belanja mengurus diri kita, makan minum kita, isi minyak kereta dan sebagainya. Tetapi bila kita nak beli rumah contohnya, itu adalah perbelanjaan pembangunan. Jadi rumah itu nilainya jauh lebih besar daripada kosnya jauh lebih besar daripada pendapatan tahunan kita. Jadi kita kena meminjam. Jadi samalah dalam konteks kerajaan pun begitu. Kalau saya boleh beri sedikit gambaran yang mudah supaya rakyat faham. Dan saya ambil contoh pada tahun 2022. Ya. Hasil kerajaan yang kerajaan pungut daripada pungutan cukai dan juga yang bukan cukai adalah 234 bilion. Ya. Dan daripada 234 bilion ini, perbelanjaan mengurus kerajaan sekitar 233.5 bilion. Jadi yang baki itu adalah 0.5 bilion saja. Jadi bila kita nak membuat perbelanjaan pembangunan 76 bilion, berarti kita kena meminjam. Ha, jadi ini yang sebenarnya berlaku, tiap-tiap tahun kita akan meminjam dan kemudiannya jumlah pinjaman ini akan menokok kepada jumlah hutang kita. Itu yang paling penting. Dan juga saya nak memastikan rakyat faham, apa yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan adalah pinjaman bersih, bukan jumlah pinjaman. Ya. Jumlah pinjaman dijangka akan meningkat lagi. Tetapi berapa banyak peningkatan itu? Maksudnya tahun ini kita meminjam dan kemudian ada juga bayaran melunaskan pinjaman dan yang bakinya adalah pinjaman bersih. Jadi kalau dengar ucapan PM tadi disebut itu betul, pinjaman bersih pada tahun 2021 100 bilion, 2022 100 bilion, 2023 93 dan 86. Jadi penurunan di dalam jumlah pinjaman tahunan itu adalah merujuk kepada pinjaman bersih. Ya. Yeah. Tan Sri, kalau kita perincikan Tan Sri, nisbah hutang kepada KDNK berada pada 64%. Adakah itu perkara yang perlu dikhuatiri ketika ini? Dan mungkin ada kadar wajaran kepada nisbah hutang kepada KDNK ini? Ini yang selalu menjadi perdebatan. Pertama, yang saya nak perbetulkan, ya, saya bercakap secara ahli ekonomi, lah, ya. Kita tidak boleh mentafsirkan meningkatnya hutang itu bererti pengurusan yang tidak baik. Itu tak betul. Salah. Kita tidak boleh mentafsirkan secara literal
Maksudnya berhutang itu bererti kita reckless ataupun tidak bertanggungjawab. Kalau kita tanya kita secara peribadi pun, saya ingatlah secara umumnya semua orang yang bekerja akan berhutang. Atau bahasa lebih cantik, meminjam. Maksudnya kerana ada perbelanjaan yang memerlukan kita meminjam. Macam contoh saya bagi tadi, kita tak boleh beli rumah yang harganya RM600,000 secara tunai. Kita tak boleh beli kereta yang mungkin harganya RM100,000 dengan tunai. Jadi kita meminjam. Meminjam tidak salah, Haris. Dan bagi saya, kerajaan juga sebenarnya, kalau dos yang arif lah, sejak tahun 80-an sehingga sekarang, dah hampir 40 tahun lebih begitu, sebenarnya sepanjang tahun daripada dulu, kita berada di dalam defisit. Kita meminjam. Saya nak berhati-hati. Bila kata defisit pun tidak boleh ditafsirkan secara literal. Maksudnya seolah-olah kita ni tidak bertanggungjawab. Tidak begitu. Jadi bukan sasaran nak menjadi surplus juga. Malaysia hanya pernah berada dalam keadaan surplus pada tahun 1993 hingga 1997. Tetapi kalau kita lihat ekonomi negara kita terus berkembang, membangun dengan baik. Perbelanjaan pembangunan infrastruktur, highway, membina lapangan terbang, membina pelabuhan, membina sekolah, universiti dan semua ke infrastruktur awam ini lazimnya memberi manfaat jangka panjang. Jadi tidak boleh diukur secara tahun ke tahun. Selalu yang dirujuk adalah peratus jumlah hutang kepada GDP. Jadi kalau saya lihat data yang terkini ini sekitar 63-64% begitu. Kita harus ingat ya, jangan terus kita buat kesimpulan bahawa ini sangat buruk. Saya melihat data daripada hampir 192 buah negara yang ada pada saya ini. Basically, kedudukan Malaysia kalau daripada atas, negara-negara seperti Jepun, Singapura, US, France, UK, ini negara-negara maju. Mereka mempunyai nisbah hutang yang lebih tinggi berbanding dengan pendapatan GDP mereka. Kalau Jepun terkenallah yang paling tinggi, 214%. Kalau saya ambil Amerika Syarikat, 114%. Ya, dan juga France 92%. Jadi kalau kita lihat kepada taburan kadar ini, Malaysia bukanlah berada dalam kategori yang dianggap teruk ataupun berbahaya. Kalau di dalam laporan IMF, biasanya dia akan meletakkan sela. Ya. Jadi sela yang pertama adalah daripada yang lebih daripada 100%. Sela yang kedua adalah 75 hingga 100%. Dan sela yang ketiga, 50 ke 75%. Malaysia berada dalam sela yang ketiga begitu. Yeah. Dan tidak bererti berada di sela yang bawah itu baik. Kerana negara-negara yang miskin, negara-negara yang tidak mempunyai kredibiliti keuangan yang baik, mereka juga tidak boleh meminjam. Jadi peminjaman harus dilihat kepada dua perkara. Pertama, kenapa kita meminjam, untuk tujuan apa kita meminjam, dan yang keduanya, keupayaan kita untuk membayar balik pinjaman. Dan jumlah pinjaman itu tidak seharusnya menjejaskan rancangan pembangunan negara. Jadi kena ditafsir dengan betul-betul. Ya. Tan Sri, jelas apa yang dinyatakan, sudah tentu imbangan fiskal perlu diurus dan ditadbir dengan berhemat itu perlu. Dan ini membolehkan negara untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan dan yang lebih tinggi. Langkah-langkah rasionalisasi dan berjimat cermat, itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri semalam. Pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan ketika ini. Adakah itu akan memberi ruang yang lebih baik dalam nak menguruskan fiskal negara ini? Kerana akhirnya, kalau kita lihat contoh, KDNK per kapita itu juga perlu memberi satu perlambangan yang penting, Tan Sri. Kalau kita ukur, kalau kita lihat kedudukan negara dalam konteks pendapatan per kapita, di tahun 1990, jarak kita dengan negara berpendapatan tinggi lebih kurang 59%. Maksudnya jauh kalau kita lihat negara maju. Hari ini hanya 11%. Jadi pendapatan per kapita negara, purata pendapatan rakyat Malaysia untuk negara ya, telah meningkat dengan begitu baik sekali. Dan kita harus lihat, kena lihat kepada prestasi kita sepanjang ini. Kalau dalam konteks defisit umpamanya, kita faham bahawa contohnya, kalau saya lihat pattern sekarang ni lah, defisit kita ini dia mula menurun akibat daripada
krisis COVID-19 pada tahun 2021. Ya, dia menurun kepada 6.4%, maksudnya defisit, ya. Dan kemudian 3 tahun yang sudah saya telah lihat bahawa dia telah meningkat kepada 5.5, kepada 5.0. Jadi dia harus beransur-ansur. Jadi pattern ini kalau kita bandingkan semasa global financial crisis tahun 2008-2009, juga begitu kita mencapai 6.8% defisit. 6.8, ya. Dan kemudian dalam tempoh 10 tahun kita meningkat dan recover balik kepada sekitar 3%. Jadi ini bagi saya satu yang lumrah, satu yang masuk akal. Jadi saya tidak merasakan bahawa kebimbangan yang ketara lah. Cumanya kita bukan berarti kita boleh meminjam sesuka hati, tetapi seperti yang saya sebut tadi, perlu ada perancangan dan baik untuk kerajaan mengumumkan langkah-langkah untuk bagaimana kita dapat mengurangkan defisit ni. Dia satu yang pertama sekali sebenarnya, ini yang orang rakyat Malaysia tak suka dengar ni, yang pertama sekali adalah pungutan cukai di negara kita. Kalau kita lihat dalam konteks pendapatan negara, ya, hasil negara yang saya sebut tahun 2022 tadi 234 bilion itu, 73% datang daripada pungutan cukai. Dan pungutan cukai di Malaysia ini sangat rendah. Ini minta maaf, pungutan cukai kita berada dalam kategori negara-negara miskin. Lebih kurang 11-12% saja. Jadi ini yang kadang-kadang kesedaran yang perlu ada. Pungutan cukai mestilah seimbang ataupun setara dengan tahap pembangunan negara kita. Saya ingat di kalangan negara-negara yang berpendapatan macam Malaysia hari ini, kita adalah mungkin antara kategori yang terendah pungutan cukai kita. Tetapi harapan rakyat seperti PM kata tinggi menggunung. Tapi nakkan semuanya. Tetapi kita tidak ada kesediaan untuk membayar cukai yang sewajarnya. Ya, yang keduanya adalah perbelanjaan kerajaan. Kalau kita lihat, saya lihat perbelanjaan kerajaan ini dia ada yang antara yang utama adalah sekitar 50% adalah untuk pembayaran gaji emolumen kaki tangan awam dan juga persaraan. Dan kemudian sekitar hutang kita juga telah meningkat. Maksudnya tiap-tiap tahun kita ada servis hutang. Pada tahun itu, ya, bukan nak melunaskan, nak dibayar pada tahun itu termasuk faedah dan sebagainya, lebih kurang 18%. Dan yang berlening ataupun yang dah makin besar, yang iaitu yang sering disebut, iaitu tentang subsidi. Jadi, rasionalisasi-subsidi itu pasti akan menyumbang. Cumanya kita kena pastikan dalam masa kita rationalize subsidi, jangan pula kita tambah subsidi yang lain lebih banyak lagi daripada yang kita kurangkan ini. Dan juga kalau kita berhutang, penggunaan hutang itu mesti tujuan pembangunan. Saya terbaca dalam kenyataan akhbar yang mana PM menyatakan kerisauan kalau kita meminjam untuk membayar hutang. Ini bahaya. Maksudnya korek lubang, tambah lubang, korek lubang, tambah lubang. Itu tak boleh. Jadi berarti apapun bagi saya perlu dan sangat penting, dan saya terima kasih kepada PM kerana mengumumkan, dan kalau boleh biarlah lebih komprehensif, iaitu langkah-langkah yang akan diambil meningkatkan hasil, mengurangkan perbelanjaan yang akan mengurangkan keperluan kita berhutang ataupun mengurangkan defisit. Itu sangat penting kerana Haris, defisit yang besar kalau sekiranya berlaku krisis, katakanlah ada COVID-25 pula katakan contohnya, dan kita akan bermasalah kerana defisit kita masih lagi besar. Jadi kita perlu kurangkan defisit, dan sekiranya ada berlaku krisis kejutan, maka kita ada buffer. Jadi penting untuk kita disiplin kita dengan Akta Kebertanggungjawaban Fiskal. Kerajaan perlu meletakkan sasaran yang jelas dan rakyat perlu difahamkan langkah-langkah ini, apakah kebaikannya dan apakah kesan yang harus diterima, dan juga beberapa adjustment yang perlu dibuat oleh kerajaan dan juga rakyat. Ya. Yeah. Tan Sri, sebelum ini Tan Sri ada menyatakan bahawa change is a must but how we change matters. Realitinya, adakah perubahan yang dilakukan ini di landasan yang tepat? Rakyat jelas dengan apa yang nak dilakukan oleh kerajaan, Tan Sri? Saya merasakan kerajaan mengambil maklum perkara ini. Kerajaan cuba untuk mengurangkan perbelanjaan khususnya dalam konteks subsidi. Ya, so change is a must because kita tidak boleh berterusan dengan polisi lama.
masa kita memperkenalkan subsidi secara umumnya lah, subsidi bahan api ini, penggunaan bahan api tak sama dengan hari ini. Kalau kita ambil mudah cerita lah, tahun 90-an ataupun 80-an, setiap rumah ada satu biji kereta aja. Tetapi hari ini kemungkinan ada 4 biji kereta. Jadi kalau kita teruskan dengan subsidi secara blanket ataupun menyeluruh, tak tahu siapa yang perlu, semua dapat. Tak boleh. Confirm tak boleh sustain. Jadi saya bersetuju, amat bersetuju dan menyokong dan menyeru rakyat menerima bahawa subsidi haruslah bersasar kepada yang memerlukan sahaja. Cumanya kaedah pelaksanaan itu yang mungkin perlu diperincikan. Adakah kita perlu buat secara staggered ataupun meningkat secara badan? Contohlah orang nak mengurangkan berat badan dia ataupun nak pergi gym. Kalau dia pergi nak kuatkan badan dia terus angkat 100 kg memang pengsan dia. Tetapi kalau dia buat secara gradual, meletakkan sasaran dan komit kepada sasaran itu. Jadi itu mungkin lebih baik. Bagi saya, kita harus ingat bahawa rasionalisasi ini bukan saja subsidi diesel, tetapi juga banyak lagi elemen-elemen lain yang sebenarnya kita ni dah terlalu lewa dan leka dengan hidup yang bersubsidi ni. Subsidi di Malaysia ni, Haris, dia saya rasa memerlukan satu reform. Kalau boleh saya minta kerajaan umumkan satu reform subsidi ni. Bukan maksudnya tarik subsidi, tetapi menyusun semula kerangka kita memberi subsidi. Ada kaedah-kaedahnya yang boleh kita bincangkan kemudian dan tanpa ianya memberi kesan yang sangat buruk ke atas kehidupan rakyat dan juga pembangunan negara kita. Jadi penting untuk kita memahami tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan dan penting juga kerajaan memastikan apa jua tindakan yang dibuat itu, dia tidak memberi kesan yang terlalu buruk sehingga akan menjejaskan pembangunan ekonomi negara. Jadi banyak perkara ni adik kena bincang betul-betul adik. Saya rasa elok kalau Astro juga buat siri perbincangan ini. Saya bersedia untuk memberi penjelasan dan pandangan saya. Tan Sri, mungkin soalan terakhir saya, insyaAllah kita boleh cadangkan dan boleh kita usulkan. Soalan terakhir saya, Tan Sri, apabila dosa mengeluarkan unjuran awal untuk suku kedua tahun ini, ekonomi tumbuh 5.8%. Adakah ianya berada dalam konsensus ahli ekonomi ataupun mungkin ianya dilihat jauh lebih tinggi? Pandangan Tan Sri melihat perkara ini. Saya sebenarnya ada dua perkara di sini. Rata-rata banyak rakyat yang ataupun semua pemerhati akan melihat kepada peratus pertumbuhan KDNK sebagai petanda. Betul. Tetapi kita harus ingat bahawa peningkatan di dalam peratus pertumbuhan, dia boleh berlaku kalau dunia ekonomi dunia meningkat dengan baik. Jadi maksudnya orang panggil kesan air pasang. Maksudnya bila air pasang di laut, semua bot akan terapung lebih tinggi. Bot yang bagus, bot yang moden, bot yang buruk pun akan terapung. Jadi yang lebih penting bagi Malaysia ialah bukan saja melihat kadar pertumbuhan, tetapi melihat kepada the struktur ekonomi negara kita. Bot kita itu. Ini dah disebutkan, YB Rafizi sebut, PM sebut, struktur ekonomi negara. Adakah kita boleh bukan saja meningkatkan kadar pertumbuhan tetapi juga resilience, ketahanan ekonomi negara kita. Hari ini dunia ekonomi sangat uncertain. Jadi kalau ada berlaku kejutan-kejutan tertentu, adakah kita boleh bertahan? Bagaimana dengan ekonomi dalam negara? Dia ada dua saja, Haris. Satu dari luar negara, satu daripada dalam negara. Kalau kita terus bergantung sepenuhnya kepada luar negara, bererti apa-apa kejutan kita akan berhadapan dengan masalah. Naik turun ini bagi saya adalah perkara yang biasa saja. Sama juga dengan pasaran saham naik turunnya itu. Saya lebih menumpu kepada struktur ekonomi negara. Keupayaan kita mengeluarkan produk bernilai tinggi, penggajian di negara kita diperbaiki, tenaga modal ataupun kualiti bakat dan tenaga kerja kita meningkat, isu pekerja asing, isu-isu ini yang kadang-kadang diselubungi oleh pertumbuhan. Jadi kita tengok pertumbuhan baik, kita lupa bahawa kita sebenarnya bergantung kepada pekerja asing tanpa kemahiran, kita masih belum memperbaiki pendidikan kita, belum memperbaiki penggajian kita dan sebagainya. Jadi di samping kita meraihkan pertumbuhan yang baik, jangan sesekali kita lepas melihat kepada struktur ekonomi negara dan permasalahan cabaran-cabaran yang ada di situ. Baik.
Tan Sri. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan terus bersiaran mengupas pelbagai lagi. Kita narrow down, deep down lagi fokus dan juga tumpuan termasuklah perubahan struktur yang dimasukkan oleh Tan Sri itu tadi. Terima kasih Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia Minda UKM. Dan segalanya akan kita rangkumkan di ashrawani.com dan semua platform digital Ashrawani. Kita berhenti rehat seketika. Niaga Wani bersambung selepas ini.